Jadi Bang Mojang sekarang lagi ada di Musi Racing ya Om ya? Ya. Ya, halo guys, welcome back to Mojang Speed. Balik lagi di YouTube channel Mojang Speed. Apa kabar teman-teman semua? Bang Mojang harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, tetap fit, dan gas terus tentunya. Balik lagi dengan episode Gerbek Bengkel nih. Kali ini, Bang Mojang lagi ada di daerah Kopang. Bang Mojang sekarang lagi ada di Musi Racing. Kita bakal kepoin di dalam, kita bakal garage tour, dan nanti kita akan kulik-kulik sejarah bengkel ini. Ini dengar-dengar udah legend banget, terutama untuk dua takannya. Nanti kita akan kepoin ke dalam. Sekarang kita garas tuh dulu, kita permisi dalam dan bakal kita geledah apa aja yang ada dalam. Oke, ini by the way bangunnya pakai kameramen baru, agak kaku nggak apa-apa. Semoga hasilnya bagus. Ayo kita masuk ke dalam. Halo, permisi, assalamualaikum. Musinya udah dalam nih. Halo, halo Om. Oh di depan Om, di depan kita, depan dulu biar enak nih. Oh kameramen agak rusuh nih Om, masih baru, masih magang. Oke. Jadi Bang Mojang sekarang lagi ada di Musi Racing ya Om ya? Ya, betul sekali. Ini kita kemarin dadakan sebenarnya, satu apa dua hari yang lalu. Sebenarnya yang sudah minta Nata itu titip salam udah agak lama. Ya. Tapi gak tahu deh anaknya udah nyampein apa belum tuh. Udah dua hari kemarin. Dua bulan, satu bulan yang lalu malah titipnya. Disampein dua hari kemarin. Malah kemarin nih Yusril yang terakhir. Oke, tapi akhirnya kita bisa ada di sini. Dan ya seperti kita udah ngobrol tadi sebentar. Dan ya tiang pengen, ya garas tur lah. Pengen tahu sekarang di bengkel ini lagi ada harta karun apa aja nih. Woi. By the way, ini yang di sini nih bagian apa nih Mas buat workshop kah atau buat apa nih? Untuk gudangnya. Untuk gudang. Gudang. Okay. Ya. Tapi untuk naruh-naruh motor ini dah. Oke. Okay. Soalnya dengar bocoran-bocoran dari netizen ini legend juga katanya nih. Sekarang kita bakal inilah gitu. Iya. Mas coba ditunjuk ini. Dia ada apa aja di ruangan ini nih? Ini dah nih. Ini rangka-rangka NSR. Ini mau dibikin apa nih NSR ini? Mau di standarit, mau dibikin lengkap sih alat-alatnya. Mau dibikin apa? Restorasi. Kayak aslinya. Restorasi. Iya, restorasinya standarnya gitu. Oke, ini punya sendiri atau ada customer? Ini punya sendiri semua sebenarnya. Punya sendiri semua. Aduh. Ya. Sekarang ini lagi gila-gilaan ya harganya ini. Iya. Sama itu juga ini. Ini ada LG juga nih. Nanti kita akan liatin. Nah, berarti ini konsep pengen di full restore. Iya, full. Yang NSR-nya 2 biji yang mau di full. Oke. Okay. Ini tipe apa nih Om? Ini kan banyak banget tuh. Yang tipe R nih yang tahun 96. Tipe-tipe NSR dari terendah apa sih Om? Ya ini kan R. Ini yang strata R, berapa nih? Ini yang paling rendah NSR ya R. R terus? RR. RR terus yang terus SP ada FSX tapi enggak ada di Lombok belum. Oh, mungkin yang jarang NSR banget, FSX, jarang banget, jarang banget. Berarti ini kasta terendah. Iya. Tapi belum tentu terlemot juga kan? Nah, ini paling kenceng. Oke, berarti ini sekarang progresnya barang sudah ada apa sudah gimana nih? Udah ada semua, tinggal ngerjakan, belum ada waktunya. Nanti ya nunggu mood dan waktunya. Ya, kalau kita kan bikin sama ini mau ngecat ke musim hujan ini. Ah, betul juga sih, betul juga. Oke, ke dalam ada apa lagi nih? Ini ada motor standar juga, nerima juga servis harian gini, Mas. Ini yang biasa dulu dipakai. Nah, kita masuk nih. Ini ada Eric Z ini apa, Mas? Eric Z ya. Oke, ini sejarahnya apa nih bisa ngejogrok sini nih? Ini dulu kan sering dipakai event, tapi dulu warnanya biru. Oh. Ini kan biru nih. Oke, masih kelihatan nih tampilannya. Ini sekarang apa posisinya nganggur gini aja? Ini mau dibikin ulang juga. Ini kan udah tinggal apa? Dirakit lagi sebenarnya, dihidupin udah hidup. Ini speknya event resmi apa? Event resmi aja. Kita ikut resmi aja. Resmi aja. Kalau apa? Liaran nih kadang jadi jadi kelah itu enggak enak. Jadi musuh. Man. Ya, itu yang enggak enak. Kesengan begitu. Benarnya kan karena kalau mekanik tuh mekanik sih aman aja. Kadang-kadang anak-anak kadang yang kelahi, yang ribut itu yang kita enggak enak, itu kita jaga. Iya, betul, betul. Ini dengan apa nih kalau ini yang kayak RGR. Oh, RGR. Dimodif untuk Trabas. Trabas.
Ya. Berarti Suzuki ini, Suzuki. Ah, enggak punya apa? Belum punya KLX. Zaman ini. Kalau sekarang kan udah enak tinggal beli, tapi ya, ada seni sendiri lah kalau bikin begini ya, nih. Oke. Kalau R King ini mau di apa nih? Mau di bikin ulang lagi. Restore lagi. Standarin lagi. Oke, ya, berarti ini warna merah marun sebenarnya. Tapi ini kayaknya cat ori aja malah ya? Bukan cat ori ini. Ini yang udah dicat ulang mau diasliin warna merah marun. Oh, oke. Okay. Berarti ini terlalu ngejreng kayaknya ya, ya warnanya. Oke, okay, berlanjut nih, ada yang rangka potong di belakang nih. Ya, rangka potong ini gimana sejarahnya nih? Kayaknya ini lebih yang sering ketemu ya? Perasaan pernah ketemu juga nih kalau yang ini nih. Ini yang sering ikut event, yang tangki kecil biru. Oh iya, ya, nanti Bang Mujeng liatin ya video ataupun fotonya kalau nemu nanti. Ada tangkinya, ambilin tangkinya itu. Ada tangkinya. Oke, ini cukup sering nampil lah tadi, cukup eksis ya. Ini yang sering ikut ya. Sama ini sebenarnya sama ini. Karena kelas campuran 140 juga masih rame. Ya, 140 kita ikut 140 aja ini. Kadang kita ikutin juga di atas 140. Nekat juga, tapi ya, ada yang ada cuma ini aja gitu kita pakai. Jadi ya maksimalin yang ada aja berarti. Ya. Oke, ini di belakang nih. Ini sepertinya ini biasanya apa? RGR apa ini ya? RGR yang ini RGR. Nah, ini mau di apa ini? Ini mau diikutin kelas standar tune up. Karena ini speknya standar tune up. Oke. Okay. Tapi pakai frame standar gini. Ya, yang rangka standar dan enggak boleh dipotong. Oke, okay, siap ya. Karena ini udah jarang juga nih dibikin orang bikin. Karena kan kebanyakan main ninja gitu. Pakai ninja. Oke, okay, kita lihat ini dia nih, yang kita 30-nya nih. Oh, ini aslinya ini. Pasang dia yang itu. Ya. Nah, baru ketahuan identitasnya kan. Oke. Okay. Punya dia berarti ini ya. Tapi ini statusnya sekarang lagi nunggu-nunggu santai berarti ya. Oke. Okay. Sebenarnya udah siap mau dirakit ulang, tinggal masang-masang aja sebenarnya. Tapi ya karena eventnya juga enggak ada. Iya. Ya biarin aja dulu. Ngerjain yang customer yang lain. Iya, paling seminggu selesai kok. Betul. Ya. Nah, kalau sini harga juga ya. Sama itu juga ikut untuk kelas standar tune up. Biar tidak ninja saja isinya. Iya. Biar orang enggak bosan. Kalau ninja biar orang pakai ninja, kita pakai RG. Yang penting kan hasilnya. Iya. Outputnya nanti. Kalau ini persiapan. Persiapan. Mau dibikin apa nih, Yo? Rencana mau ikut road race. Road race. Ya, road race. Biar ingat waktu masih di Jogja. Berarti flashback. Kambuh-kambuh lagi nih. Masih zamannya pakai Vega. Masih ikut road race. Kenapa pakai Supra? Kan ada pilihan yang lagi hit ya. Lagi hit kan ada Emic King dong, yang lagi hit dong. Ini kenapa omnya kepikiran buat Supra aja dah gitu? Kenapa? Seneng motor yang enggak orang apa? Pake yang sangka. Orang jarang pakai itu. Yang enggak disenengi orang saya senengi sudah. Oke. Biar dia enggak jadi apa ya? Biar enggak bosan. Betul. Biar kita tuh apa ya? Oh ada kok motor Supra bisa kenceng kan gitu. Oh betul. Memang sekarang Rotes juga baru lagi ngehit juga nih. Iya. Kemarin kan ORP bikin Om Gading ada Emikingnya. Gak apa-apa nih Supra GTR sendiri. Iya. Jadi jentrik kan nih. Ingat zaman 96 saya pakai Grand. Grand ngelawan Shogun, lawan Smash juga. Iya, Smash sama apa itu. Itu berarti Shogun yang masih kotak itu ya zaman itu. Shogun ya yang masih udah ramping. Kotak. Udah Tapi sekarang itu juga mahal-mahal lagi mas yang lama-lama. Iya. Permain dua kali. Oke, kita ada apa lagi nih? Di mana lagi nih? Ada barang-barang nih? Ada NSR lama ini. Emang mas itu hobi banget NSR ya? Banyak banget ini ya NSR-nya. Memang paling suka motor yang ini, kayak NSR, kayak RG itu suka. Oke. Karena pegangan dari tahun 91 saya pegang RG. Berarti kayak lebih ke flashback lagi dong. Iya. Flashback lagi momen-momennya. Iya, tahun 95, 96 saya pegang NSR. Itu saya belum lahir loh, Mas. Oke, di bagian sini nih. Aduh. Oh, ini anu nih. Apa ini? Ada apa ini? Rongsokannya. Rongsokan mahal. Rongsokan yang dirakit ini untuk jadi bahan. Body bahan ini. Iya. Ini body ini kalau sebenarnya kalau teman-teman yang paham ya tahu-tahu aja ini hatakan sebenarnya. Iya. Iya enggak sih? Makanya ini kan untuk bikin ini bahannya. Iya, berarti
yang mau direstorasi. Iya. Ini kan udah siap dicat sebenarnya, cuma musim hujan makanya kita tunda dulu. Ini Mas dulu dapatnya ini motornya udah lengkap ini apa nyari-nyari juga ini bahan-bahan ini? Motornya karungan sebenarnya. Karungan. Udah berarti, di itu. Udah di apa namanya? Di besi loak. Berarti belinya recehan. Ya. Receh-receh. Udah di karung, mesin nampaknya udah di karung. Tadi dibawa sini dalam bentuk recehan. Iya. Recehan udah kayak gini dah nih. Pecah-pecahan gini. Kalau udah masang itu baru ketahuan. Ya. Bakal jadi mahal ini pasti ini. Sama kayak RG itu kan gitu. Mm-hmm. Dapatnya gitu. Dari ini saya harus kesini lagi nanti kalau udah beres ini. Ya. Saya bisa, penghobi bisa, juga bisa. Apa NSR itu cakep sih. Ya. Cakep dan langka juga. Langkanya itu yang bikin ini. Iya. Paling kalau puasa kan banyak libur. Nanti makan di ini. Ya, kebanyakan kita bikin pas bulan puasa itu. Ambil. Atau pas banyak-banyak liburnya itu. Abu-burit. Sehari-hari ya. By the way ini Mas, sehari-hari gimana sih? Tadi kan tadi pagi kita enggak bisa kalau pagi. Gimana coba di jumpa di ini? Kalau sehari-hari ini kerja di rumah sakit. jadi kuli. Paginya di RS. Ya. Baru malam di bengkel waktu ya, di rumah. Sore siang pulang dari rumah sakit baru baru masuk sempat kepegang berarti yang di sini. Tapi ya apa kan ini hobi juga Mas, hobi juga sebenarnya. Jadi ya untuk dapur pagi hari udah, ini untuk hobi. Ya. Ini untuk cari senangnya ini. Cari senang, cari temannya lewat sini. Betul betul betul. Ini ada yang baru masuk juga nih, ada Satria R nih. Iya. Ini request mau diapain tadi nih sama yang punya nih? Kemarin enggak apa? Enggak bisa lari, boros. Mm-hmm. Sama apa? Betul, tenaga enggak ada. Mau dienakin berarti ya. Mau biar untuk apa? Harian untuk bisa dipakai nongkrong katanya. Oh iya, okay. Bisa. Biar bisa ngajar teman-temannya lah. Enggak enak. Oke Mas, di selain di sini mana ada lagi nih? Di mana aja lagi? Ada di dalam. Oke. Oke, ini yang saya cari-cari tadi nih. Oke, kita sini Mas. Biar bisa kelihatan. Oke, di sini ruangan apa nih Mas? Ya di sini. Ini tempatnya sama aja sebenarnya, gudang, tempat barang-barangnya juga. Cuma ini belum ada tempat naruh, harus taruh sini. Taruh sini. Nah, yang menarik ini Mas. Ini kan yang paling ya termasuk paling disayang, yang disayang paling disayang. Ini sebenarnya Mas punya ini dari kapan sih Mas? Kalau yang ini dari 96 saya beli. 96. Ya, keluar baru itu, ya. Itu. Okay, langsung terus dibikin untuk ini dah, untuk balapan. Mas beli dari baru dulu. Dari baru. Oh, udah legend banget tadi ini. Sekarang ini speknya apa nih Mas kalau ini? Kalau ini speknya 155 tune up. Ya kalau yang ini boleh yang apa rangkanya boleh dipotong. Oke. Kalau RG tadi yang rangkanya standar. Jadi memang yang salah satu yang paling orang apa istilahnya ikonik dari musim banyak ya? ini NSR sama RG itu. RG juga itu dulu warnanya kuning RG-nya itu. Sekarang tak cat merah semua. Iya, biar senada semua berarti ya. Iya, dua takan semua rata-rata. Kebanyakan dua. Banyak. Dua tak ini. Tapi garap yang patat bisa juga benar. Bisa. Bisa, bisa. Bisa aja kalau ada datang masuk. Siap. Siap dikerjakan juga. Iya. Oke, jadi ini sekarang ini standby ready apa masih ada digarap-garap lagi nih? Ini cuma radiatornya aja masih bocor. Oke. Kalau hidup udah siap hidup cuma radiator bocor. Masuk ke ruang bakar makanya belum kita hidupin. Ini kan juga barang-barang NSR juga. Ini semua. Ini enggak berani sendiri sama orang lain ini, susah dan nyarinya. NSR semua nih, waduh. Ini bawahnya, NSR ini kecampur nih. Wah, ini ngeri banget ini. Itu yang untuk bahannya yang tadi untuk dibikin ulang. Ya. Ini di sini dah kotaannya semua. Oh, nanti tinggal nyarinya di sini udah ya. Berarti. Sengaja saya tutup biar nggak dibongkar-bongkar. Betul. Jadi kalau mau ngerakit tinggal ambil dari sini, jadi dah satu motor. Tapi berarti meskipun receh ini sebenarnya udah jadi sebenarnya. Ya, sama kayak itu banyak nyari. Barang-barang langka semua aja semua sini Mas. Ini spare part lama nih. Yang tahu-tahu aja nih Mas pasti. Ya. Yang tahu-tahu ini pasti udah ngidam ke sini. Ya. Okay. Ini NSR yang 125. Berarti NSR itu kayak 125 sih berarti mesinnya. Enggak, ini saya apa kayak apa sih? Das, Nova Das. Iya, kayak Nova Das. Ini yang 125. Ini imut banget ini Mas. Iya. Aduh, tapi ini pasti susah ini jadi spare partnya Mas ini. Iya. Ini kan yang build up. Memang main dua tak sisinya yang kecil tapi
larinya kenceng. Oke, kita ke depan Mas nih. Nanti tiang pengen sambil ngopi mungkin kita pengen ngobrol-ngobrol lah, pengen tahu sedikit tentang sejarahnya sampai apa bengkel. Sampai bengkel di sini kan tadi kita udah ngobrol, udah lama di Jawa juga kan. Oke, mungkin Mas gini, untuk sesi ini kita bakal selesai ini kalau ngobrol-ngobrol santai. Dan ada juga tadi titip pertanyaan. Ada beberapa netizen yang ada ahlak, gak ada ahlak juga pertanyaannya. Tapi nanti kita akan jawab, tenang aja. Nanti kita akan jawab beberapa pertanyaan kalian. Tentunya thank you buat sesi ini. Om, jangan lupa di like ya teman-teman, suka videonya. Di komen gimana kalian rongsokan yang harta karun ini. Rongsokan kita jadikan motor biar ada manfaatnya. Bernilai, bernilai duit. Oke, ada jangan lupa di subscribe juga sama Jack Speed tentunya. Sampai ketemu di sesi berikutnya guys. Ciao. Tekat.